Aduh, assalamualaikum, welcome back to Amir Bro Channel. So, hari ni is a simple vlog. Ya, dah lama kan, rasa-rasa tak buat vlog kan. Okay, so kalau dalam channel Hafiz Bros mesti ada si gede bear ni. Gede bear kau lancar. Hari ni kita ada satu trip pergi ke Kelantan. Kita nak setelah kita ada meeting dan nak setelah kerja kat sana. So let's go. Boy, it's really besar kereta ni. Aduh. Siapa nak tumpang belakang kosong banyak. Alright guys. So barang kat belakang eh. Tu. Gitu punya banyak. Risau kan? Risau tak? Risau, risau, ya tidak ke? Risau. Tu, jom cek makanan lu. Hi guys, so sekarang kita orang dekat Matu, dah masuk nak menghala ke Gombak. Gombak. Barang pun sudah beli. Lian, this is the first time lah. Okay, untuk pada korang yang nak tahu, Hafiz Bros memang buat video wedding, buat fotografi, buat komputer servicing. Dan ini adalah first time eh, melibatkan wedding juga. Kita buat dewan wedding sahaja pun untuk audio. Dah jadi kontraktor. Sudah jadi kontraktor. Akan aku bawa kamu. Ke akhir nanti. Alright guys, so sekarang kita tengah makan tengah hari guys. Dekat tengah hari pukul 3. Di hentian gomusek. Hentian gomusek. Alah, lapar eh. Nak cendol. Lapar. Okay, jom kita makan dulu. Okay guys, kita makan dulu. Lepas kita layan. So, apa yang aku istirahat korang kat sini? Aku dah berada dekat Kota Baru guys. So, tadi aku dah pergi tengok hotel. Aku baru check in lah. So, sekarang ni tak tahu kita orang kat mana. Kita orang berada dekat Cewok Hotel guys, Cewok Hotel. So, kalau siapa yang korang berada dekat Kota Baru, kau boleh stay dekat sini. Jom kita masuk dalam. Okay, welcome back. So sekarang ni kita orang akan kena makan. Buah pagar nasi kukus. Tapi tak ada kukus. Okay guys, so sekarang kita dah sampai, dah check in pun semua kan. Dah tengok bilik kan, nice kan. So korang boleh pergi lah dekat Kota Baru ke apa. Kau boleh tinggal kat hotel tu untuk menginap. Okay. Apa-apa hal talinya boleh call kat bawah. Haa gitu. Makan-makan lah. No. Teruk tu eh. Ya, aku makan ni je. Okay guys, kita cakap sama lepas ni. Adik. Sekarang ni kita nak pergi meeting kejap. Ada meeting. Kalau tak boleh masuk lah, saya nak masuk. Kalau kita orang je main. Kau dah jam-jam. Tunggu ikan selepas ni. Bye. What's up guys, so welcome back. Ni barang-barang dia. Betul? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So barang-barang ni lah yang kita akan pasang dekat hotel ni guys. Jom. Alright, so sekarang kita on the way ke Wakaf Cik Ye guys. On the way ke Wakaf Cik Ye. Ha gitu. Hey, dengan bangganya Syafiq. Ha? Dengan bangga ya.
Jauh jalan siap. Jauh jalan. Hei kau. Okay guys, sekarang kita orang tengah berjalan dekat belakang-belakang KB. Tak tahu nak buat apa. Dia tak habis dengan kalau awet dia. Eh, awet pula bini dia. Sibuk lah. So, pusing-pusing lah, harap tak ada anjing lah. Anjing keluar beli makan tadi. Okay guys, so kita jalan kerja kedai dulu. Lepas tu kita nak toilet. Alright. Kau makan apa weh? Nasi. Okay, ini aku ambil nasi goreng cuma nasi goreng pula nasi Sumatera guys. Ini adalah bergedil dengan ayam, ayam modern. Cuba makan guys. Hi guys, so sekarang ni sorry ada malam. Aku pun tak boleh nak shoot siang tadi sebab tadi aku tengah setelan kerja. So aku dengan mana beg? Benda KST. KST ikan bakar. KST ikan bakar. Haa, kita tahu lagi makanan. Kita masuk je, tak tahu je. Tapi macam ramai orang, oh, macam best lah. So cepat lah nak kelapor. Haa. Aku kena kebunuh dia kata. Eh jangan nak ambil. Kau nak ambil kan? Aku nak rakam ni. Ini adalah sotong tergoreng tepung. Ini adalah sot campur. Ini telur dadar. Ini telur dia. Kita tengah tunggu lagi. Apa tadi? Nasi. Nasi. Ha, nasi. So jom kita makan. Ha? So sampai dulu. Nasi sampai lagi. Ha, itu lah tu. Nasi, nasi. Nasi susah. Dah kena pergi ambil dekat kedai tu. Nasi. Nasi belum tanah. Okay guys, jom kita layan. Oh, makan, 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 makan. Pik makan, pik. Bos tak nampak, pik makan, makan. Nampak. Tapi bos, nampak. Ni benda. Cerita sikit pasal kedai ni, pik. Rasa sedap sangat. Tidak lah. Tapi... kuat sikit. Agak murah lah. Agak murah. Tadi sotong seko. Sotong goreng tepung seko. 200 gram tadi? Ha? 200 gram. 200 gram. RM8 100 gram. Haa. Harga RM15 kita lah. RM16 lah. RM16 lah? 100 gram kan? Satu. Dia jadi RM18 lah tadi. RM18. Sok campur, si putih, telur dadar. 31. 31. Haa, okey lah. Harga tak mahal. Rasa pun okey. Tak ada teruk. Tapi dia tadi gempak sangat. Ha, tapi yang paling penting weh, servis dia. Laju gampang ke tu? Laju gila doh. Laju gila. Aku tak sempat nak vlog, tiba-tiba dah sampai dah makanan. Tak sempat nak berak apa, tak tahu dah sampai sotong. Sotong dengan belu gitu. Itu dia tak sembelih ke sotong. Bodoh kan hilang kotaknya. Sebelih. Okay guys, so korang dapat sendiri kan macam mana dia punya memasakkan dia apa semua. Macam tengok tadi video viral kan. Okay, macam nice gila lah, laju gila. Serius, serius. Kita teracut tengok meja sebelah makan sotong tu. Tu yang order tu. Haa, lepas tu ada sup kan. Ada sup kan. Ui, teracun gila macam sedap ke dia punya sotong goreng ni. Okay guys, so aku tak di sponsor untuk kedai ni tapi boleh lah datang kat Kota Baru, kau boleh makan lah KST Selera Ikan Bakar. Untuk tebahan, baca kat dalam video, okey? Malah nak sebut. Baca kat situ. Bukan dibayar pun, tak apa. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Saya nak menerbah. Bye-bye. Alright guys, so
Sekarang ni kita on the way ke food truck dekat ada SMB ada Oyo. Oh, gitu. Jalan kaki cok daripada hotel. Dekat je guys, jalan je. Penat juga. Boleh makan. Lepas tu jalan. Macam tadi. Lepas tu haus. Lepas tu lapar balik. Lepas tu kena makan. Macam mana tak gemuk? Makanan dia kalau dekat KL tu memang senang cari lah. Sama je kalau nak shake nasi. Aduh, ada telur sotong ni. Telur sotong madu. Kau tak nak beli ke? Tak nak. Tapi macam wey, ni kat KL tak ada ni telur sotong madu ni. Telur sotong madu Ayuh. Betul, so, nak balik hotel Don. Jumpalah esok. Okay, bye. Assalamualaikum. Hello guys, good morning. So, last day di Kelantan. Now, sekarang ni kita tengah sarapan. Itu. So, yeah. Kita pakai hotel je. Yeah, by the way, kalau kata korang pergi kat Kelantan ni, kau boleh pergi kat cik hotel ni sebab dia bagi korang free breakfast every yang kau stay lah. So, by the way, aku untuk review hotel, aku rasa aku kena bagi kat Syafiq lah. Sebab Syafiq yang rasa-rasa lebih sesuai nak dapatkan apa review, apa bintang gitu. Jom kita tanya Syafiq. Kena report dulu bang. So, babe, how? Review? Makan sedap tak? Makan sedap tau. Nasi daging. Nasi dagang. Oh, hari-hari menu lain-lain. Malam nasi kerabu. Ini nasi dagang. Ini nasi ke kamis lah? Ini dah sampai Rabu. Semalam Selasa, hari ini Rabu. So, nasi kerabu. Okay, so hotel how? Hotel okay. Harga boleh tak murah. Tempat selesa. Tak ada apa-apa nak komen pun. Okay kan? Yeah. Dana nak tidur? Ya. Yeah. Tidur sebelah kau macam staff sikit lah. Aku dah nak request tinggal tadi. Malam. Tak dapat. Yang mana ada special macam tu kan? So hari ni kita makan nasi dagang guys. Okay. Review settle. Hotel settle. So jom kita gerak ke KL. Bye bye.